dokter Lina yang menangani di sini untuk pasien-pasien adiksi games. Jadi yang pasti 2021 itu dalam 2 bulan Pak ada 5 yang betul-betul murni adiksi games. Itu dirawat di sini atau di jalan? Jalan. Jadi di sini enggak ada yang kecanduan gitu. Apa di antaranya? Ya, memberikan literasi Pak, jadi ya konten-konten tersebut itu, konten-konten negatif, membaca konten-konten negatif yang masuk di dalam gadget, kemudian biasa, anak ya. Itu supaya tidak di sekolah. Jangan buka ini, ya. Jangan buka ini. Jadi ada